Keunikan setiap pohonnya menjadi pemikat pecintanya. Bonsai anting putri. Tumbuhan asal Cina ini dibudidaya Effendi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di tanah seluas 400 meter persegi ini, ia membuat tanaman bonsai anting putri dari tahap awal. Batangnya yang kokoh, warna daunnya hijau kekuningan, ciri khas bonsai anting putri. Tingginya bisa mencapai 4 meter. Oh, mau lihat-lihat, kali aja ada yang berminat dengan bunganya. Saya lihat nih tadi Mbak, liatin bonsai ini, kenapa Mbak, apa sih yang menariknya? Ini bentuknya unik, terus warnanya juga cantik. Usaha budidaya bonsai sudah dijalani Effendi 10 tahun lalu. Tahap pembibitan dengan okulasi, pemupukan hingga pemangkasan daun penting diperhatikan untuk menghasilkan bonsai anting putri yang prima. Kendalanya air. Kalau dianya musim hujan kayak gini, kalau dianya musim hujan, dianya ini Pak, busuk Pak. Kalau kita nggak sering kontrol ininya, kalau dia hujannya terus-terus kayak gitu. Kalau hujannya teratur malam aja, insya Allah bagus ya Pak. Bonsai anting putri dijual mulai dari Rp700.000 hingga Rp3 juta untuk ukuran sedang. Bonsai setinggi 4 meter harganya bisa mencapai Rp15 juta. Ardiansa Nugraha melaporkan untuk Net.